seterusnya yaitu pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 pada pukul 2 pagi telah dilakukan penangkapan pelaku pencuri dan penadah sepeda motor masing-masing berinisial TA dan HE di daerah Cimanggu, Pandeglang, di mana kedua pelakunya adalah merupakan residivis dan melakukan pencurian di wilayah Kabupaten Tangerang dan Pemberatan. Ya, kasus pencurian bersangkutan sesaat atau sebelum melakukan tindakan-tindakan pidananya tersebut. Selanjutnya adalah satu unit motor Honda Scoopy, satu unit sepeda motor mengaku 4 unit dan ternyata dalam pengakuannya yang bersangkutan sudah melakukan kurang lebih sekitar 15 sampai 18 motor yang sudah dicuri di berbagai TKP di wilayah Tangerang, baik Tangerang Kabupaten, Tangerang Kota maupun Tangerang Selatan. Dan dia menggunakan senjata api yang mana amunisinya adalah 9 mili dengan jenis senjata api revolver. Dan bom sama melinteng ya.